Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro Channel. Di video saya kali ini akan saya bagikan cara pemasangan saklar. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk langkah awal, kita siapkan jalur yang akan kita pasang. Kemudian pilihan kabel. Di sini saya memakai 3 jenis warna kabel yang berbeda. Untuk warna merah akan saya gunakan sebagai power atau api, yang hitam sebagai netral atau nol, yang biru akan saya gunakan nanti sebagai power atau api keluaran dari saklar. Kemudian langsung aja kita setting kabelnya. Di sini yang perlu diperhatikan di TDOS, kita lebihkan kabel sekitar 7 atau 8 cm. Gunanya agar lebih mudah dalam proses penyambungan kabel nantinya. Kemudian untuk yang di box, usahakan lebih panjang sekitar 15 cm lah. Gunanya jika suatu saat ada penambahan, lebih mudah untuk menyambung kembali. Jika sudah selesai penarikan kabel, langsung aja di connect satu persatu. Di sini salah satu kegunaan kita pilih jenis kabel yang berbeda warna ya, lebih mudah untuk menandai tiap kabel yang akan kita sambung. Dan saya menggunakan teknik sambungan kabel, sambungan jenis sambungan kabel ekor babi. Setelah selesai penyambungan, langsung aja kita rapikan. Saklar yang saya pakai merek Panasonic. Yang perlu diingat, saklar tidak ada nol atau netral, dua-duanya api. Kemudian untuk casingnya kita pakai yang satu lubang.
Di sini Anda bebas mau yang atas atau yang bawah, karena dua-dua api tergantung pilihan. Pastikan kabel tidak longgar. Setelah selesai, langkah terakhir yaitu penyambungan kabel untuk fitting lampu. Yang biru tadi keluaran dari saklar, yang hitam dari box MCB. Untuk fitting lampu beda ya dengan saklar. Di sini ada netral atau nol. Biasakan yang tengah kita sambung ke power atau api untuk menjaga seandainya pergantian bola lampu tidak mudah kontak kita. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.